Baswedan dilaporkan ke KPK soal dana 23 triliun rupiah. Panggil siapa lagi? Ada nggak kira-kira? Kalau ada, beritahu kita. Biar kita mintain keterangan juga gitu. Artinya Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta yang punya acara formula ini menjadi... Lah iya. Penting, gitu. Kan tentu kan kita mintain keterangan seseorang atas pengetahuannya, baik yang dialami, didengar, maupun diketahui, ataupun yang dilihat. Makanya saya tanya kepada Anda, apakah ada sosok lain kecuali Gubernur DKI Jakarta terkait dengan Formula E? Ada nggak? Kalau nggak, kalau ada, beritahu kita. Itu saya tanya, Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK? Nah, KPK-nya tuh begini, Pak, kami ini serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya. Lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies. Padahal tidak ada urusannya ini dengan Anies. Ini temuan BPK, gitu loh. KPK itu haknya KPK untuk menyelidiki dan bertanya langsung kepada gubernur terkait dengan proyek yang sudah berjalan pada saat kemarin. Cara umum normal, tidak ada indikasi atau yang dilihat sebagai tindak dugaan korupsi ada di dalamnya. Jadi normal penyelenggaraan seperti biasa. Forum Masyarakat Peduli Pendidikan FMPP bersama tim advokasi Jakarta Bersih Taji melaporkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait over budgeting guru sebesar 23,3 triliun rupiah. Abi Rekso Penggali, perwakilan FMPP, menyampaikan over budgeting di Kemendikbud pada masa kepemimpinannya Anies itu ada indikasi tindakan korupsi. Kami menduga saat itu adanya korupsi secara sistematis dalam Kemendikbud sampai adanya kesalahan perhitungan karena over budgeting. Ini nilainya tidak kecil, ungkap Abi di gedung KPK. Adapun laporannya ini didasari dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Agustus 2016 lalu. Saat itu mantan Direktur Pelaksanaan Bank Dunia itu menunda pengucuran dana transfer ke daerah pada APBN P2016 sebesar 72,9 triliun rupiah. Sebab dari jumlah tersebut 23,3 triliun rupiah merupakan dana tunjangan profesi guru. Seluruh Indonesia yang merupakan dana transfer khusus atau DTK merupakan dana yang over budget atau berlebih. Sebab dana anggaran guru yang tersertifikasi ternyata tidak sebanyak itu.